بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كثيرا. الله أكبر كبيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل الآخرة خير وأبقى من الدنيا وما فيها. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأعزنا بالإيمان وأكرمنا بالقرآن. الحمد لله الذي وعد عباده المؤمنين الجنة وتواعد عباده الكفار بالنار. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المؤمنون عباد الله المتعيدون والمتعيدات، أعزني الله وإياكم أجمعين. اعلموا أنني أوصي نفسي الخاطئة المذنبة وأوصيكم جميعا بتقوى الله، وأحث نفسي وأحثكم جميعا على طاعته وطاعة رسوله لعلكم ترحمون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الرسول الحبيب المصطفى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. 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 لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri, pemenang-pemenang Ramadan insyaallah. Semoga kita semua dirahmati, dimuliakan, diterima seluruh amal baik kita, diampuni seluruh dosa-dosa kita oleh Allah tabaraka wa taala. Ucapan alhamdulillah, pujian dan kesyukuran hanya kepada Allah. Ucapan takbir membesarkan Allah. Ucapan tasbih menyucikan Allah dari semua kekurangan. Ucapan tahlil menyatakan tauhid, pemurnian semua ibadah hanya kepada Allah. Inilah yang menandai kebahagiaan kita, kegembiraan kita pada hari kemenangan Idul Fitri yang mulia.
setelah kita berjuang sebulan lamanya, sepanjang bulan mulia Ramadan, siang dan malamnya, untuk menunaikan ketaatan, ibadah, amal saleh, taubatan nasuha kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan mengalahkan hawa nafsu dan syaitan. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa pula mengiringi kegembiraan ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu ibadah zikir yang tak terpisahkan dari seluruh rangkaian ibadah yang wajib kita tunaikan dalam kehidupan ini untuk mendapatkan rahmat, ridha, berkah dan ampunan Allah serta syurganya yang abadi di hari akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Salat Idul Fitri dirangkaikan dengan khutbah adalah substansi kesyukuran dalam merayakan kemenangan yang mulia ini. Untuk itu, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib yang dhaif ini menyampaikan beberapa nasihat untuk diri khatib dan kita semua, agar kita jadikan panduan dalam meniti perjalanan menuju Allah, dalam mengarungi kehidupan dunia yang sangat sementara dan sangat singkat menuju kehidupan akhirat yang abadi, yang tiada akhir lagi. Yaitu ajakan untuk selalu menggelorakan keyakinan dan kesadaran bahwa dunia ini bersifat sementara. Ada tiga hakikat kehidupan dunia yang penting kita renungkan agar kita benar dalam mengelola kehidupan yang singkat dan sementara ini. Yang pertama, pada hakikatnya dunia dengan segala isinya adalah rendah dan hina. Ya dilinoe namo pakoga hebana senangenna pakoga hebana paktinya mengengkari lalenna makoto paru penderitaanna sitongetongen nae ko menuru pandanganna ko Allah taala matuna marenda angke. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan seperti lebih hina dari seekor bangkai seekor kambing yang telinganya cacat. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat sewaktu beliau menemukan bangkai kambing yang telinganya cacat. Beliau mengatakan kepada para sahabat, "Maukah kalian memiliki bangkai kambing ini?" Para sahabat mengatakan, "Untuk apa ya Rasulullah? Untuk apa ya Rasulullah?" Nabi SAW selanjutnya mengatakan, "Sekiranya kambing ini hidup, maukah kalian mengambilnya atau menghargainya dengan satu dinar?" Para sahabat mengatakan, "Untuk apa ya Rasulullah? Kalau masih hidup pasti juga cacat, apalagi sekarang sudah bangkai. Tidak ada yang mau memilikinya, apalagi mau membelinya." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi, demi Allah, ad-dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza." Dunia dengan segala isinya lebih rendah nilainya di sisi Allah daripada bangkai kambing ini. La haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Sekiranya dunia lebih bernilai atau sama nilainya dengan satu sayap seekor nyamuk, masa kal kafira minha syarbatama, Allah tidak akan memberi minum seteguk air kepada orang kafir sekalipun. Dunia hina, Pak, kalau tidak dikelola dengan iman. Yang kedua, dunia ini sementara, menipu sifat. Berapa tahun pun kita menikmatinya, pasti manusia tertipu kalau tumpuan segalanya hanya pada dunia. Ayat yang saya baca di sholat Idul Fitri kita tadi adalah salah satu ayat
yang mengumpamakan bagaimana kesementaraan dunia dan bagaimana menipunya dunia. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Wazinatun, perhiasan. Watafakhurun bainakum, hanya arena berbangga-banggaan di antara kamu. Watakatsurun fil amwali wal aulad, hanya arena memperbanyak harta dan anak di antara kamu. Bagaimana kesementaraan dunia? Kamatsali ghais, seperti turunnya hujan dari langit. A'jabal kuffara rabatu, lalu penanam tanaman merasa takjub dengan tanaman yang ditanamnya karena kesuburannya, karena perkembangannya yang hebat, yang menghijau. Tapi setelah puncak kesuburan tanaman, thumma yahiju fatarahu musfarra, tanaman itu menjadi layu, dan kamu akan melihat tanaman itu kekuning-kuningan, menguning semua. Thumma yakunu hutama, lalu mati, hancur setelah memperlihatkan kesuburannya menakjubkan. Begitulah dunia. Setiap kita melihat tanaman yang hebat lalu layu, hancur, sudah dipanen, itulah dunia. Wa fil akhirati adzabun syadid, di akhiratlah azab yang sebenarnya. Wa maghfiratu minallahi wa ridwan, di akhiratlah ampunan Allah yang sempurna dan keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, tidak ada kehidupan dunia kecuali kesenangan menipu saja. Kenapa menipu? Apa dia setoni mah? Menenungan dia setoni mah patentu. Nacapu mana hapale? Panggangkan. Yang ketiga, dunia ini ujian. Kita diberi segala sesuatu, apapun bentuknya. Silih berganti nikmat musibah. Musibah nikmat. Ujian. Allah berfirman, kullu nafsin dha'ikatul maut, semua yang bernyawa, semua manusia pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, hidupmu di dunia hanya ujian dengan kebaikan atau keburukan sebagai ujian dariku, kata Allah. Wa ilaina turja'un, lalu kami akan mengembalikanmu kepada kami, kata Allah, untuk menerima balasan sejauh mana kamu lulus ujian di dunia atau tidak. Apa tandanya orang lulus ujian? Ketika berhasil masuk syurga dan selamat dari neraka. Allah berfirman, kullu nafsin dha'ikatul maut, semua yang bernyawa, semua manusia pasti mati. Musia getamu tuo. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan pada hari kiamat balasanmu akan disempurnakan. Faman zuhzihanin nar, maka siapa yang diselamatkan dari neraka. Wa udkhilal jannah, dimasukkan ke syurga. Faqad faz, itulah yang beruntung sebenarnya. Tidak peduli orang kaya, tidak peduli orang miskin. Wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur, adapun kehidupan dunia tidak lain kecuali tipuan. Bagaimana caranya masuk syurga dan terbebas dari neraka? Mari kita renungkan kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku masuk syurga kecuali yang tidak mau. Para sahabat heran, kenapa ada umat Nabi SAW tidak mau masuk syurga? Qila, faman yaba ya Rasulullah, siapa umat yang tidak mau masuk syurga wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaatiku itu yang masuk syurga. Wa man asani faqad aba, siapa yang mendurhakaiku berarti tidak mau. Ini ukurannya. Jadi terserah tanda orang lulus ujian, sejauh mana dia mentaati Allah dengan kehidupannya di dunia dengan segala hiruk pikunya. Kalau tidak mau masuk syurga, maka sejauh mana mendurhakai Allah, menggunakan mata ujian berupa nikmat atau musibah mendurhakai Allah, na'udzubillah. Tentu kita tidak mau masuk neraka. Kita semua mau masuk syurga. Tingkatkan ketaatan, tingkatkan ketakwaan, tingkatkan kesolehan. Adapun kesenangan dunia, apapun bentuknya, harta, jabatan, ilmu, sampai kepada hafalan Al-Quran, bukan untuk dibanggakan, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk digunakan cari dunia semata, tapi hanya alat untuk mentaati Allah dan menjauhi kedurhakaan kepada Allah. Demikian yang seharusnya kita lakukan. Mari kita menengok sejarah sejenak. Baca kembali dan baca terus, hayati dan hayati terus orang-orang yang telah salah dalam menjalani dunia selama ini.
Siapa Firaun? Siapa Karun? Nagaga temesengi. Ini mana yang ada rekwe? Bisa lewat natopa. Pada cemana di pahangna kehancurannya Firaun yang berada di puncak kekuasaannya. Tapi berani melawan Allah dan Rasulnya. Karun yang kunci gudangnya berat dipikul oleh sejumlah orang kuat. Hancur karena hartanya. Demikian. Kalau dunia ini menjadi tujuan. Ini baru di dunia. Di akhirat neraka sudah menantinya. Karena itu, mari kita jadikan dunia sebagai sarana. Jangan karena dunia akidah rusak. Jangan karena dunia ibadah rusak. Jangan karena dunia akhlak rusak. Jangan karena dunia dakwah tidak diperhatikan. Jangan karena dunia mengikuti orang berdosa. Apalagi orang kafir. Apapun alasannya. Mati lebih baik daripada hidup bergeliman nikmat yang belum tentu juga selalu dinikmati. Kadang orang belum mati sudah hilang kenikmatan dunia di dalam dirinya. Mari sebagai orang beriman kita perbaiki cara kita mengelola dunia. Mari kita belajar dan belajar terus agar dunia tidak menipu kita tapi mengantar kita ke syurga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Demikian renungan singkat dalam khutbah Idul Fitri kali ini. Semoga dapat menjadi panduan. Dan untuk mendalaminya, belajarlah terus. Jangan berhenti belajar. Jangan hanya Idul Fitri mendengar khutbah. Tapi semua sarana pembelajaran. Supaya ilmu kita tentang Islam selalu bertambah. Dan pengamalan kita dalam tentang ajaran agama kita yang mulia ini pun selalu meningkat. Karena itulah jalan untuk selamat di dunia dan di akhirat. Akhirnya, mari kita sejenak. Menghusyukkan diri, bermunajat kehadirat Allah, menangis air mata imani kepada Allah tabaraka wa ta'ala, memohon agar seluruh amal baik kita, khususnya sepanjang bulan mulia Ramadan diterima oleh Allah, seluruh dosa dan kelalaian kita diampuni oleh Allah, kita dirahmati, diberkahi oleh Allah, dan memohon ampunkan, memohonkan rahmat kepada sesama muslim kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, terutama kedua orang tua kita dan semua yang kita cintai dan yang mencintai kita karena Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zham alladzi idza du'ita bihi ajabta wa idza su'ilta bihi atait. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami yang menjadi pelindung semua urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna. Perbaikilah urusan dunia kami, ya Allah, yang menjadi tempat kehidupan kami untuk menuju akhirat. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Perbaikilah urusan akhirat kami, ya Allah, yang menjadi tempat kembali kami kepadamu untuk selama-lamanya. Wa jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kehidupan kami sebagai tempat agar kami selalu menambah kebaikan. Wajalil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian kami nantinya, ya Allah, sebagai tempat berhentinya seluruh keburukan menimpa kami. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimati wa husnal khuluq wa na'udzubika min su'ihi ma. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami akhlak yang baik dan kematian yang baik, dan lindungilah kami dari akhlak yang buruk dan kematian yang buruk. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi. Ya Allah, kami semua memohon kepadamu semua bentuk kebaikan dunia akhirat. Ma'alimna minhu wa malam na'lam. Baik yang sudah kami tahu maupun yang belum kami tahu. Wa na'udhu bika minasyari kulli. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari semua bentuk keburukan. Ma'alimna minhu wa malam na'lam. Apa yang kami tahu maupun yang kami tidak tahu. Dunia akhirat. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, kami semua sungguh-sungguh memohon kepadamu syurga. Wa maqarraba ilaiha min qawlin wa amal, dan semua amal yang mendekatkan kami ke syurga. Wa na'udzubika minan nar, kami semua berlindung kepadamu dari neraka. Wa maqarraba ilaiha min qawlin wa amal, dan kami berlindung agar kami tidak mengerjakan semua amal yang mendekatkan kami ke neraka, ya Allah. Rabbana Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami masing-masing yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Rahmatilah mereka semua, ya Allah, sebagaimana
Mereka telah memelihara dan mendidik kami sewaktu kami kecil. Ampunilah, rahmatilah semua orang-orang yang telah berjasa kepada kami, yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Guru-guru kami, pimpinan kami dalam agamamu, ya Allah. Ya Allah, berikan kemuliaan kepada umat Islam. Ya Allah, berikan hidayah kepada penguasa-penguasa kami agar mau mengikuti petunjukmu. Ya Allah, jika engkau melihat bahwa hidayah memang tidak patut bagi mereka, maka binasakanlah semua yang menzalimi umat Islam. Binasakanlah semua orang yang menekan umat Islam, menghalangi ibadah kepadamu, ya Allah. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hadza du'auna wa minkal ijaba, innaka qulta wa qawluka alhaq, du'uni astajib lakum fastajib du'ana ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.